Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Purwakarta. Tadi sempat jalan-jalan keliling-keliling alun-alun, lihat kota Purwakarta ya. Luar biasa, keren, bersih. Takjub saya. Dan sekarang saya akan pulang dari Purwakarta ke Bandung. Tadinya mau naik lokal Garut, tapi kayaknya terlalu lama ya. Saya lebih memilih KA Ciremai saja. Ciremai ini dari Semarang, Cikampek hingga tujuan Bandung. Ada tarif khususnya dari Purwakarta ke Bandung, ekonomi 20, eksekutif 30. Murah meriah pisan. Saya mencoba naik yang eksekutif ya. Kita akan masuk ke dalam karena stasiun Purwakarta itu ruang tunggunya sempit. Jadi susah ya kalau bikin sinematik-sinematik gitu, kawan. Saya ingin langsung saja masuk ke dalam, sholat duhur sambil nunggu kereta Ciremai masuk stasiun Purwakarta. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Purwakarta pada siang hari ini terdapat kereta api Walahar Express ya. Tapi express gak nih Walahar teh? Kereta api Walahar Express masih standby. Oh, di zoom gini bagus ya. Jalur 1 dari arah utara, sebagai perhatikan jalur 1 dari arah utara segera masuk kereta api Ciremai. Dari stasiun Semarang kawan di jalan akhir stasiun Bandung. Kepada para penumpang yang akan menggunakan KA Ciremai supaya persiapan diri. Periksa dan cuci kembali barang bawaan Anda jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun. Ciremai masuk jalur 1. Ini bagus nih kalau di zoom seperti ini kawan. Yang sudah pensiun dan yang akan pensiun. Lok tua itu 7723. Bagus sih. Purwakarta ini memang kuburan kereta yang sudah penuh. Berapa? Nomor berapa? Nomor seberapa? Kereta api Ciremai berangkat stasiun Purwakarta. Sok pahili Ciremai Cikuray. Berangkat. Walahar jam berapa ya berangkatnya ya? Kosong eksekutif 4. Trip kali ini saya sama adik saya Pirja, jarang diajak ngevlog, Cak. Kali-kali mah eksis satu di YouTube saya. Hambung. Adik saya ini emang jarang sekali naik kereta, beda dengan saya ya. Terakhir ya SMP naik kereta. SMP naik kereta gila, sekarang udah mau kuliah belum naik kereta lagi dan sekarang saya ajak lagi naik kereta. Dan memang perjalanan kali ini cukup lumayan enak dengan kaca yang lebar seperti ini. Walaupun kita naik dari Purwakarta tapi tetap diberikan health ticket. Ya, luar biasa. Kumaha enakeun naik kereta? Tiisnya, Pak. Beda jeung angkotnya. Kecepatan kereta Ciremai sekitar 50-an ya. Ngenahan pisan ayo kosong.
kereta api Ciremai melintas langsung stasiun Sukatani atau Bendul. Melintas langsung stasiun Maswati. Sudah mulai hujan kawan. Dari tadi saya menikmati duduk di atas kereta eksekutif yang nyaman ini. Adik saya sampai tiduran. Bentar lagi masuk terowongan Sasak Saat, melintas stasiun Sasak Saat dan akan berhenti di stasiun Cilame bersilang dengan KA301 Serayu Pagi. Kereta api Ciremai melintas langsung stasiun Sasak Saat. Nanti ketika masuk stasiun Cilame saya abadikan ya, karena kemungkinan nanti di sana berhenti dan bersilang dengan KA Serayu. Kereta api Ciremai menunggu bersilang KA Serayu nih. Serayu ekonomi, Ciremai eksekutif ekonomi. Tapi ngalah ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mengabadikan. Kita lagi nih melintas untuk KA Serayu, melintas langsung di stasiun Cilame. Jadi kita yang ngalah nih. Serayu mungkin ini dari tadi tahan sinyal ya. Kasihan kalau masih ada kereta perlintasannya masih nutup. Ayo asup deh. Tutup lagi pintunya. Tapi Ciremai melintas langsung stasiun Padalarang. Masuk stasiun Cimahi langsung bersilang dengan kereta lokal. Majang kasep enakan bobo. Tunduhnya euy. Kita turun stasiun Bandung kawan. Dari tadi enggak banyak video karena enak banget euy menikmati perjalanan menggunakan kereta api Ciremai.
kereta api Ciremai berangkat stasiun Cimahi, dan terakhir kereta ini akan berhenti di tujuan akhir stasiun Bandung. Jani ke di sini? Jan. Kereta api Ciremai yang saya naiki saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Besar Bandung. Kereta api Ciremai, kereta api Argo Parahyangan, Ciremai baru datang, Argo Parahyangan siap OTW. Waktunya saya keluar stasiun. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Lumayan mantap ya. Mang, enak naik kereta teh. Sip, gaskeun kita keluar stasiun Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.